Dipun ampingi Mufidah Kala sarta anggota organisasi Aksi Solidaritas Era utawi Oase Kabinet Kerja, Ibu Negara Iriana Joko Widodo ngrawuhi sosialisasi bahaya narkoba, hoax, bullying, dan pornografi ing Gedung Sabang Merauke Kompleks Akademi Angkatan Udara. Sosialisasi ugi dipun estreni Taruna Akademi TNI dan Polri sarta mahasiswa Sekolah Tinggi Kedinasan ing DIY. Wonten ing kalurahan kasebat Pasarto dipun sukani penyuluhan bab pencegahan dan bahaya penyalahgunaan narkoba sarta penyuluhan literasi digital. Sosialisasi wigati dipun lampahi tumrap para muda ingkang gesang ing jaman milenial minangka calon pangarsaning bangsa supados saged nebi narkoba lan ginakaken media sosial kanthi trep. Ibu Negara Iriana Jokowi lan garwa Wapres Mufidah Kala miji sawetawis taruna nuwun pirsa bab bahaya narkoba lan wigatenipun piranti digital kangge media sosial. Sawetawis Pasarto ingkang anggenipun batang leres dipun sukani bebingah awujud laptop lan handphone. Manfaatnya banyak banget ya, jelas yang pertama jadi lebih tahu tentang narkoba, walaupun sebenarnya dasarnya udah tahu, tapi dengan adanya acara ini lebih tahu dan apa ya, ya lebih membuka pikiran kita tentang bahaya narkoba dan juga cyberbullying di internet seperti itu. Perasaannya tadi bisa seneng banget karena bisa maju ke depan di antara teman-teman yang mereka bagus-bagus gitu. Saya bisa barengan sama mereka, terus bisa ketemu langsung berhadapan dengan Ibu Iriana, itu suatu kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas karunia ini. Sebelumnya saya tidak menyangka untuk bisa bertemu dengan Ibu Negara, juga mendapat hadiah door prize yang menurut saya ini sangat bermanfaat ke depannya. Itu buat apa besok laptopnya? Siap, untuk laptop ini sangat saya perlukan untuk menjalani kehidupan di akademi yang akan mendatang. Oase Kabinet Kerja inggih organisasi ingkang dipun dapuk dening Iriana Jokowi kanthi anggota para pendamping Menteri Kabinet Kerja. Ancasipun kangge jurung lan biantu mujudi program Kabinet Kerja, mliginipun babagan pendidikan usia dini, parenting, kesehatan, lingkungan, sarta bahaya narkoba lan pornografi. Hariat Maja, Jogja TV.